Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan review salah satu alat berat yang mampu mengangkat beban yang panjang dan berat dan berukuran lebar. Apa alat beratnya? Alat beratnya itu adalah SPMT. Jadi inilah alat berat SPMT ya teman-teman, yang mampu mengangkut beban yang berat dan berukuran panjang dan lebar. Alat berat ini biasa digunakan dalam proyek-proyek pembangunan pabrik berskala besar atau di proyek pertambangan minyak dan gas. Untuk di Indonesia sendiri, alat berat ini masih sangat jarang untuk bisa ditemui ya teman-teman. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki alat berat jenis SPMT ini. Dan untuk pengoperasian alat berat ini menggunakan remote dan operatornya biasanya berjalan dan melihat kondisi beban yang diangkut oleh alat berat ini. Seperti video yang kita lihat ini ya teman-teman, operatornya sedang mengendalikan SPMT ini menggunakan remote. Dan biasanya dalam pekerjaan pengangkutan menggunakan SPMT ini akan dikawal oleh tim dari safety ya teman-teman, untuk melihat kondisi jalan maupun lingkungan di sekitarnya agar perjalanan pengangkutan barang dapat berjalan dengan aman dan lancar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi review mengenai alat berat SPMT ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita seputar alat berat. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.